Mas Rian ngapain? Oh. Allah. Doa kalian semuanya dikabul dan doa Dede juga dikabul sehingga Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perles Larang. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Oh, nyusulin si bos. Si bos lagi ngemol soalnya sama nyokap sama bos. Oke guys, jangan sampai lupa kalian pada jam 20.30 waktu Indonesia bagian barat di Indonesia dunia Selasa punya kita berdua, yang lain ngontrak Lesti dan Bilar belakan eksklusif ya guys ya. Kalian tonton di sana episode keduanya. Dan di malam hari ini Lesti dan Bilar akan pacaran pupuk lagi berdua di Kobas tentunya guys. Jadi kalian yang tentu ingin lihat Lesti Mensi dan B, kalian tentu harus selalu stay tune di channel kita ini, yang mana akan membahas tentang keseruan dan keuangan mereka berdua di malam hari ini. Bagaimana tidak, mereka berdua udah janjian dari semalam. Terlihat yakni Lesti yang dari siang udah bersiap-siap nih guys, udah dia bersiap-siap mau berangkat ke tempat Kobas. Begitupun Bang Bi yang lagi nge-mall sama nyokap and bokapnya, dia langsung minta jemput sama Moreno, dan tentunya nyokap sama bokapnya pulang sama keluarga yang lainnya. Tentu di malam hari ini mereka akan membuat kita banget baper serta gemoy ya, karena Lesti dan Bang Rian dia masih udah bersiap-siap ya, menyelesaikan menyempurnakan lagu untuk Leslar yakni Lesti dan Bilar, yang tentu akan so sweet banget dan pastinya wajib kalian bagi fan Leslar semua untuk nunggu nih lagu karya Rian Demasif yang akan dibawakan oleh mereka berdua yakni Lesti dan Bilar. Tentu kehadiran mereka di podcast Kobas ini akan memberikan nuansa baru di malam ini dengan konsep baru pula yang tentu akan buat kalian semua pada udan baper abis ya. Tunggu apa lagi? Jangan lupa bagi kalian yang masih baru berkunjung ke channel kita ini, langsung tak ragu lagi untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kegemoyan keuangan serta kekiutan mereka berdua langsung notifnya kalian dapatkan cepat dan kilat dari kita. Dan jangan lupa share video kita ini tentang keuangan mereka berdua, Lesti dan Bilar, pada sahabat, kerabat dan pasangan kalian, agar tak hanya kalian yang merasakan keuangan dan kebaperan itu, tapi kita bersama-sama bisa menikmati keuangan dan kebaperan Lesti dan Bilar ini yang sungguh selalu bikin kita penasaran. Apalagi saat ada di Kobas ini yang selalu bisa memanjakan mereka berdua, memberikan clue-clue serta memfasilitasi keuangan antara Lesti dan Bilar ini. Ya itu saja mungkin. Semoga juga
rezeki kalian melimpah ruah dan diberikan kesehatan. Romantis juga dengan pasangan kalian. Oke, itu aja dari kami. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.